hari kedua kita di Korea. Hari kedua di Korea kita sekarang di Myeongdong dan Aldi menipu kita. Aldi bilang kita terlalu dingin padahal kecil banget. Ya. Munculnya cuma sedikit. Lo lihat. Kita sekarang lagi makan di. Itu kelainan loh, mbak. Ada tempat makan yang boleh dilipat loh, apa? Kamu jadi begitu rata. Kita barusan selesai belanja dan berhubung udah mulai sore, lumayan lapar. Jadi kita bakalan coba tur makanan di sini. Tapi kita bakalan coba yang bukan daging babi. Itu sepanjang jalan ini makanan semua kalau kalian nanti lihat. Enggak ada cuma. Dan berhubung gua enggak mungkin makan semuanya, jadi gua bakal bantu sama mereka berdua. Ini Kimi. Ini Coki. No babi, berarti halal ya. Yuk. So guys, ini namanya honey butter corn. Jagung basically sih jagung bakar tapi dilumurin sama rasa honey dan butter. Nah, honey apa rasa ini emang paling terkenal di Korea. Ada yang ciki semalam kita makan. Lu gak suka ini gila sih. Bunyi banget. Sampai jatuh gue nanti. Panas emang. Kok Aldi kuat ya? Makan kayak ini dulu. Enak. Enak banget. Enak. Di sini tuh ada memang ada sebuah rasa honey-honey-nya ya. Mau ada tuh. Ya. Iya. Oh ya. Lo mau apa? Kacang tanah, pisang, keju, manis. Nutella. Nutella. Nutellanya terlalu banyak. Tapi itu. Alright guys, sebenarnya gue gak suka makan lobster atau seafood apapun itu. Cuma demi konten lobster keju. Oh iya enak. Kayak nasi. Amis, rasanya manis, gurih, tapi mirip sop. Mirip sop apa ya? Sop ayam zaman dulu itu loh yang ada banyak sayur-sayurnya. Gak aneh ya? Ini yang coba. Seger. Gimana rasanya? Mas-mas tadi halal, jadi sih umurnya masaknya agak heboh. Enak. Ada asin tapi asin ya, asin ya.
sih ya. Gurih banget. Tapi dagingnya chewy sih ya. Enggak keras sih. Pakai nasi enak sih. Ya. Ya. Sama sama terasi. Rasanya berasa tuh kayak ini loh, rasa berasa tuh kayak kulit gandum tapi enak, coba deh. Coba ya. Gua pikir timun suri. Manis, segar banget. Ada beras ya? Kayak apa, tek-tek apa, tek Korea, kalau di restoran di Korea di Indonesia. Cuman ini versi manisnya. Ada beras ya? Nah, gimana rasanya? Oke, ini lagi. Oke, jadi ini bagi tiga dulu. Ini ya? Yang ini kentang. Kentang bola-bola kentang gitu. Yang ini udang terus tapi dibalut mie, makannya pakai serpihan keju atasnya. Parmesan. Kita makan kentang dulu ya. Oh, kentang. Oh, iya, itu yang udang dulu. Makan yang udang dulu. Enak. Manis. Manis, udangnya manis banget. Too sweet. Udangnya enggak manis. Dibanding gua beli udang yang tadi, beda kan ini. Tapi emang menurut gua juga dibanding lobster tadi yang mahal, mending ini sih. Dan ini coba kentangnya ya. Kentang. Kentang goreng. Kentang garing gitu doang, ini lu coba juga. Hati-hati kalau beli. Tadi kita mau makan bakso sama sosis juga banyak yang babi ya. Ini satu, dua. Kimchi. Tatsik. Tuna. Udah agak dingin tapi lumayan sih, masih gurih. Rasa wijennya oke banget. Oke, let's go. Halal. Halal. Ini tteokbokki, terus ada kejunya dikasih sama susu kental manis. Pertama kali nyoba. Jadi di pantai asalnya dong. Coba ya, ini scallop, mana sih scallop ini ya? Semua itu scallop. Pakai keju. Enak. Enak gak amis? Asinnya pas, semuanya pas, cuma lagi-lagi kurang pedas. Semuanya enak. Gue pasti suka sih kalau ini all time favorite. Sate ya, chicken tteokbokki. Ya, banget sih kayaknya. Enak banget ya. Sate ya, chicken tteokbokki. Halo guys, dengeran gak sih? Hi guys, so kemarin kita gak sempat makan di Hongdae, dan ini malam ini gue bakalan temenin beberapa temen gue yang lain udah pada tepar. As you can see, udah pada tepar kecapean jalan-jalan dari siang. Kita bakalan makan barbecue gitu di Hongdae, di luar. Ini dingin banget sih sebenarnya, tapi gue udah malas mau ganti baju lagi karena tadi udah nyantai. Terus yang lain, lapar. Ya sudah, kita lihat ya Hongdae malam hari. Ini malam minggu, jadi pasti lumayan rame.
So let's see. Di depan sana kita ada kayak tempat baju, tempat makanan, dan lain-lain. Kebanyakan kalau kita lurus terus ke sana itu bakalan bar dan pub. Kita lihat sebelah sana, kita tunggu yang hijau. Sebenarnya pas dari poin ini, itu udah mulai banyak bar sama pub. Sana, sana. Are we going to bar right now? No way, I'm going to sleep. Ini masih di Hongdae. Kalau kalian lihat deh, sebenarnya Hongdae ini banyak tempat clubbing dan bar. Jadi lihat, kotor banget. Jadi walaupun di Korea, kalau perut kalian sensitif, jangan makan makanan di pinggir jalan juga sembarangan. Pure milk tea. Shake it, that bitch. Shake it. Apa yang banyak lo lihat di sini di Hongdae? So much fun. Matanya langsung bersinar. Oh my god. Korean anak-anak muda Korea gitu ya. Apa? Anak-anak muda Korea. Dan ini malam minggu, ramai banget di sini. And cakep-cakep ya Allah. Cantik kali. Yo, ibu. Iya kan, yang cewek.